Selebriti Lady Gaga. Hai 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 hai. Kembali bersama saya Jasmina yang masak Temple Food. Uco Butet, kita doa dulu. Ini ya, kan Mei udah bilang ya sama teman-teman kalau masak Temple Food, maksudnya kalau kita lagi makan makanan Temple Food. Ya, lu mau makan Temple Food, lu kagak mau makan Temple Food sebodoh. Tapi Temple Food itu mengajarkan kita please makan semua. Mereka tuh kayak nggak pernah ngomong kayak do not waste your food, Uco Butet. Paham kalian? Nggak pernah. Mereka bilang makan semuanya, habiskan. Jadi ini kan jamur ya. Kalian tahu jamur kan itu kan ada kayak batangnya gitu kan, tangkainya itu kan. Itu juga Mei nggak buang. Itu Mei masak. Itu Mei iris tipis-tipis kayak gini. Kayak mana sih aku udah cari kobok-kobok cari nggak ada. Mana itu batang dipotong-potong, batang dipotong-potong, jadinya kayak gini. Kayak mana sih? Really, I couldn't. Nah, kayak gini. Ini batangnya. Aku mau kayak youtuber-youtuber karono, cukup nggak bisa blur. Ya Allah. Ini pokoknya batang. Maaf, Ika kak ide ini. Kenapa sih aku menumpahkan ini? Ih, jangan tumpah sayang. Kayak mana ini? Kayak gitulah ya. Gerah banget ini. Ini batangnya juga aku makan. Mei tuh sering lihat ya orang kayak misalnya dia mau bikin kaldu, mereka pakai ikan teri atau ikan whatever, terus udah gitu pakai rumput laut segala macam. Abis mereka bikin kaldunya, mereka angkat terus mereka buang. Kalau saya sekarang udah tidak bisa melakukan hal itu ya, Uco Butet ya. Saya sedih. Saya minum digest dulu di sana ya, sebelum saya makan. Bukan dolar, ini bukan untuk kamu, ini untuk saya. Kamu tadi pagi sudah. Kan denger gak sih barusan suara si dolar datang. Kamu sudah minum. Nah sini, sapa mereka dulu. Oh, aduh, kok berat sekali. Hai. Mau terong kesukaannya dia, tapi nggak tahu bagus apa nggak. Kamu makan ini ya wortel ya. Kasih dikit ini wortel. Nggak mau, dia memang maunya terong. Suka kali dia sama terong. Udah ya turun nak. Properti dulu biar kelihatan profesional. Temple Food is very easy to make, you know. Anyway, ini tuh resepnya dari si Kojuma, si Papi Kepo. Jadi sebenarnya tuh dia resepnya itu lebih complicated dari ini. Cuman waktu makan resep itu make kayak oh my god, ini enak, tapi gimana caranya? Teman-teman aku yang vegetarian juga bisa cobain. Akhirnya kayak begitulah cara masaknya ya, tanpa apa tuh namanya, bawang-bawangan ya, begitu cara masaknya. Dan okay, rasanya enak, cobain aja kalau nggak percaya. Nih, kalau di vegetarian itu kalian tuh jangan mikir mereka nggak punya itu ya, kecap oyster ya, punya nyam. Mereka punya. Asam-asam enak. Kalau Mei tuh lebih suka asamnya strong. Resep aslinya nggak begini ya. Resep aslinya besok saya masak pakai daging-dagingan. Saya kasih lihat kalian di Kojuma gimana masak resep aslinya. Makanya saya pakai jeruk. Jeruk apa? Jeruk nipis ya. Enak banget. Kalau kalian nggak suka asam terlalu strong, pakai asamnya dikit aja. Nggak boleh dolar. Ini dicuci belum sama bapakku. Ini udah ya. Ini kalau kacangnya kalian mau ganti kacang hijau,
kacang jauh gue suka-suka hati kalian ya. Yang ada aja biar jadi sumber lemak dan protein tambahan aja buat teman-teman yang vegetarian. Rambut saya cepat kali udah panjang. Main pernah kasih tau gak sih? Ini hari ini Maya lagi vegetarian nih, jadi Maya makan ini. Soalnya tulisannya barbecue, jadi Maya takut dia ada sapinya atau apa ya. Kemarin saya makan ini. Namanya Fit Chips. Ini enak. Rasa yang honey barbecue, kalau satu lagi saya gak terlalu suka. Enak. Saya dikasih tau sama cici saya sejak Juli. Terus saya beli, enak. Dan segini cuma 70 kalori. Kok masih ada di situ, Jamena? Gak habis. Aku kayak makan berapa biji aja. Terus habis itu aku taruh. Ini enak ya. Aku bukan narsis ya. Tapi dia enak. Tinggal ini. Put this more. Sampai bertemu di makan-makan berikutnya.